Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu memberikan kita semuanya rahmat, hidayah serta ridha dan inayahnya sehingga kita mampu bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan ajarannya. Pada Ramadan kali ini, persis seperti tahun-tahun sebelumnya, kita dihadapkan pada masalah tahunan. Mulai dari masalah yang sangat remeh tadi sampai masalah yang sangat rumit. Di antara masalah yang muncul adalah tentang melafalkan niat puasa. Memang melafalkan niat itu bukan menjadi syarat sahnya puasa, tetapi dalam mazhab Syafi'i melafalkan niat itu dianjurkan untuk memaksimalkan niat yang ada di dalam hati. Namun pada gilirannya, melafalkan niat itu justru menjadi kontroversi tersendiri. Dalam hal ini, niat puasa, khususnya di Indonesia, itu muncul kontroversi dalam melafalkannya. Yang masyhur di Indonesia niat, pelafalan niat adalah Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadhan hadhihi sanati. Itu yang masyhur di Indonesia. Bacaan ini menuai kritikan dari para kiai, para ustaz, para santri, para pengkaji nahwu bahwa itu tarkib dan uslubnya tidak tepat dan tidak sesuai dengan ilmu nahwu. Karena di situ ada kata hadhihi sanati yang dibaca majrur, isim yang dibaca majrur, ada kalanya majrur dengan huruf, ada kalanya majrur karena mudhaf ilaih. Di sini hadhihi sanah tidak mungkin mudhaf atau majrur dengan huruf jar, karena memang sebelumnya tidak ada huruf jar. Sehingga satu-satunya cara, satu-satunya alasan kenapa hadhihi sanah dibaca majrur karena dia adalah mudhaf ilaih. Otomatis kalimat sebelumnya itu adalah kalimat yang mudhaf, yaitu Ramadan. Ramadan sendiri sebenarnya sudah menjadi mudhaf ilaih dari isim sebelumnya juga, an ada'i fardhi Ramadan. Sehingga dia mau enggak mau statusnya sebagai mudhaf ilaih juga. Memang kata Ramadan ini adalah bagian dari isim yang tidak boleh ditanwinkan atau kita kenal dengan isim ghairu mansharif. Isim ghairu mansharif ini dalam keadaan majrur dia harus fathah, tidak boleh dengan kasrah. Al-Imam Ibn Malik dalam Alfiyahnya mengatakan wajur bil fathati ma la yansharif ma lam yudhaf aw yakun ba'da al-motif, bahwa yang namanya isim ghairu mansharif itu majrurnya dengan fathah, tetapi selama tidak mudhaf dan tidak dimasuki an. Berdasarkan kaidah nahwu ini yang dikatakan oleh Ibnu Malik, maka karena Ramadan di sini di saat yang bersamaan dia menjadi mudhaf ilaih harus majrur, tapi di saat yang bersamaan juga dia jadi mudhaf. Sehingga dia secara ilmu nahwu harus dibaca kasrah. Oleh karena itu, bacaan yang tepat berdasarkan kaidah ini bacaannya adalah Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati. Itu kalau hadhihi sanah dijadikan mudhaf ilaih. Tetapi itu bukan satu-satunya. Itu adalah opsi yang pertama. Opsi kedua adalah dibaca hadhihi sanata dan Ramadhan
tetap menjadi mudhaf ilaih tetapi tidak dimudhafkan lagi terhadap isim setelahnya. Sehingga dengan demikian Ramadan di sini majrur dengan fathah. Adapun hadhihi sanah, dia otomatis menjadi keterangan waktu atau dhorof. Dalam ilmu nahwu itu, setiap isim yang menunjukkan pada waktu, maka dia sah menjadi dhorof atau keterangan waktu. Sebagaimana Imam Ibn Malik mengatakan, wa kullu waqtin qabilun dhaka wa ma yaqbaluhu al-makan illa mubhama, bahwa seluruh isim yang menunjukkan pada waktu itu secara otomatis bisa menjadi dhorof, i'rabnya mansub dan otomatis punya makna fi di situ. Sehingga dengan demikian bacaan opsi kedua adalah nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanata. Aku berniat berpuasa besok dari bulan Ramadan hadhihi sanata di tahun ini. Namun para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kedua bacaan ini masih memiliki isykal dari beberapa kalangan. Isykal yang pertama pada bacaan yang pertama ketika dibaca Ramadhani hadhihi sanati, isykalnya adalah jika Ramadan sudah isim ma'rifat, kenapa masih dimudhofkan lagi kepada isim setelahnya? Karena yang menjadi pengetahuan umum bahwa isim nakirah itu dimudhofkan untuk jadi isim ma'rifat. Ini sudah menjadi isim ma'rifat kok masih dimudhofkan lagi? Nah, jawabannya adalah Ramadan itu memang ma'rifat. Memang nama sebuah bulan. Tetapi bulan Ramadan itu setiap tahun ada. Sehingga Ramadan itu tidak hanya satu. Bulan Ramadan selalu berputar, berulang setiap tahunnya. Sehingga dengan demikian sah jika dia dimudhofkan lagi kepada isim setelahnya. Kemudian isykal pada bacaan yang kedua, ketika dibaca Ramadhana hadhihi sanata, aku berniat puasa besok bulan Ramadhan hadhihi sanata. Sebagian tokoh itu menerjemahkan hadhihi sanata di semua tahun. Ini isykal. Bagaimana mungkin Ramadan puasa di semua tahun? Itu kan sepanjang tahun. Itu kan enggak memungkinkan. Nah, jawabannya begini. Dhorof itu tidak meniscayakan menghabiskan seluruhnya. Seperti contoh, shallaitu fil masjid. Aku salat di dalam masjid. Apakah berarti saya salat di seluruh bagian masjid? Tentu tidak. Nimtu fil baiti. Aku tidur di dalam rumah. Apakah berarti saya tidur di seluruh bagian rumah? Tentu tidak. Saya tidur hanya di satu bagian di dalam rumah. Jadi dhorof itu tidak meniscayakan, atau jar majrur itu tidak meniscayakan keseluruhan. Pada kasus ini hadhihi sanah itu tidak meniscayakan di sepanjang tahun. Dia hanya memiliki arti nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanata, itu sama dengan fi hadhihi sanati, di tahun ini, bukan sepanjang tahun ini. Dengan demikian kedua isykal ini sudah selesai. Memang Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dalam kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj, beliau mengatakan begini, wahtija li idhafati Ramadan ila ma ba'dahu li'anna qat'ahu anha yusajjiru hadhihi sanata muhtamilan li qawlihi dharfan li nawaitu fala yabqa lahu ma'na fata'ammalhu fa innahu mimma yakhfa. Kata beliau, dan dibutuhkan untuk memudhofkan kata Ramadan terhadap isim yang setelahnya, yaitu hadhihi sanah. Li'anna qat'ahu anha yusajjiru hadhihi sanah muhtamilan li qawliha dharfan li nawaitu. Karena memutuskan kata Ramadan dari setelahnya dengan cara tidak dimudhofkan, itu menjadikan kata hadhihi sanah itu punya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia menjadi dhorof dari kata nawaitu. Kemudian yang kedua, menjadi dhorof dari shauma ghadin
Nah, kalau dia menjadi dhorof dari nawa itu, maka ini sudah tidak berfaedah sama sekali. Sehingga mau enggak mau dia menjadi dhorof dari sau'an adai fardhi syahri Ramadan, dari puasa itu, bukan dari nawa itunya. Nah, memang seperti itu dibutuhkan, tetapi ini bukan sebuah kewajiban untuk dimautofkan. Kenapa? Karena ihtimal-ihtimal seperti itu sebenarnya tidak menggugurkan atau tidak membuat kesalahpahaman. Jadi ihtimal di sini hanya ihtimal, tidak meniscayakan. Dan ihtimal seperti ini bisa ditaksis dengan hati seseorang tersebut. Maqasidul lafzi ala niyatil lafiz, bahwa ucapan orang yang berucap itu tergantung niat orang yang berucap. Niat orang yang berucap itu pasti bukan menjadi dhorof dari nawa itu, tetapi menjadi dhorof dari puasanya. Itu secara nahwu. Kemudian kita masuk kepada ranah fikihnya. Dari kedua opsi pelafalan niat tersebut, mana yang menjadi sah untuk puasa? Maka jawabannya begini. Melafalkan niat sebagaimana saya jelaskan di awal tadi, bahwa itu bukan bagian dari syarat puasa, bukan bagian dari syarat sahnya puasa. Kenapa? Karena niat itu al-qalb. Ulama fikih sepakat, wa amma mahalluha fa fil qalbi. Adapun tempat niat itu ada di dalam hati, bukan di mulut. Sehingga yang menjadi tolak ukur sahnya, sah tidaknya sebuah puasa, itu tergantung bagaimana niat seseorang yang ada di dalam hati, bukan yang ada di mulut. Dalam hal ini, niat yang ada di dalam hati, yang harus hadir, yang harus muncul di dalam hati, itu ada beberapa hal. Para ulama merumuskan berdasarkan tujuan dari niat itu sendiri. Para fuqaha mengatakan, maqasidun niyyah itu ada dua. Tujuan utama dari niat itu ada dua. Satu adalah tamyizul ibadah minal adah, untuk membedakan mana yang ibadah, mana yang bukan ibadah. Orang tidak makan dari pagi sampai sore, sejak terbitnya fajar sampai maghrib tidak makan, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia bertujuan ibadah puasa. Kemungkinan kedua, dia memiliki tujuan hanya untuk diet saja, untuk menurunkan berat tubuh. Nah, yang membedakan keduanya adalah niat. Itu tujuan niat yang pertama. Tujuan niat yang kedua adalah tamyizul tabil ibadati ba'dihha min ba'din, untuk membedakan tingkatan ibadah. Karena puasa, ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Cara pelaksanaannya sama, tidak makan dari terbitnya fajar hingga maghrib, maka harus dibedakan dengan niat. Itu disebut dengan tamyizul tabil ibadah ba'dihha min ba'din. Para ulama fuqaha menambahkan satu lagi, yaitu adalah ta'yin, menentukan. Ketika terjadi dua ibadah, sama-sama ibadah, sama-sama tingkatannya, sama-sama wajib, seperti sholat zuhur dan asar, sama-sama ibadah, sama-sama wajib, sama-sama empat rakaat, bacaan dari awal Fatihah sampai dari takbiratul ihram sampai salam itu sama. Nah, yang membedakan itu adalah ta'yin. Maka dalam puasa, dalam niat puasa, yang harus hadir di dalam hati ketika berniat itu yang tadi. Satu adalah ada unsur yang membedakan itu ibadah, bukan adat, bukan tradisi, kebiasaan. Yang kedua, untuk membedakan bahwa itu puasa wajib dari puasa sunnah. Dan yang ketiga adalah ta'yinnya. Dengan demikian, ketiga poin ini yang harus muncul di dalam hati adalah nawa itu, aku puasa besok, itu adalah qasdul fi'li. Yang kedua adalah shaum ghadin, itu sudah masuk pada ta'yin, menentukan. Ghadin bukan besok lusa, bukan sebulan, tapi ghadin. An adai fardhi syahri Ramadan, itu sudah tamyizul ibadah ba'dihha min ba'din, bahwa ini adalah Ramadan, bukan selain Ramadan. Kalau ini sudah masuk di dalam hati, dan itu tidak mesti berbahasa Arab yang di dalam hati,
kita bisa berniat di dalam hati dengan bahasa Indonesia. Ketika berbahasa Indonesia sudah tidak hubungannya dengan nahwu sharaf, bacaan Ramadhana, Ramadhani dalam bahasa Indonesia sudah tidak berlaku. Sehingga yang harus ada di dalam hati tadi, saya berniat besok, saya berniat puasa besok untuk Ramadhan, untuk melaksanakan fardu Ramadhan. Kalau itu sudah muncul di dalam hati, sudah diniatkan di dalam hati, maka itu sudah sah. Sehingga perbedaan-perbedaan bacaan pelafalan niat tadi secara nahwu itu sudah tidak berpengaruh. Sehingga para ulama dalam kaidah fikih mengatakan, wa amma mahalluha fa fil qalbi fi kulli mawdhin. Adapun tempat niat, maka itu ada dalam hati. Fi kulli mawdhin, di seluruh tempat. Wa yatahassalu min dhalika aslan, dan ini menimbulkan dua kaidah. Satu, annahu la yakfi at-talaffuz bil lisan dun al-qalb. Tidak cukup melafalkan niat tanpa tersirat di dalam hati. Yang kedua, la yushtaratu ma'al qalbi at-talaffuz. Ketika berniat dengan hati, itu tidak disyaratkan melafalkan dengan mulut. Kemudian di sini muncul lagi, la ikhtalafan lisan wal qalbu fal ibratu bima fil qalb. Seandainya ada perbedaan antara apa yang diucapkan dengan apa yang ada di dalam hati, maka yang menjadi tolak ukur itu adalah apa yang ada di dalam hati. Dalam hal ini, misalnya cara pelafalan niat puasanya hancur, tetapi unsur-unsur niat yang ada di dalam hati sudah memenuhi syarat, maka itu sudah sah. Bukan hanya itu, dalam masalah sholat pun juga begitu. Seandainya kita niat sholat duhur, di dalam hati sudah tepat, saya niat fardu sholat duhur, tetapi di mulut kita mengucapkan nawaitu usolli fardu asri, maka itu tetap sah. Dengan demikian, yang menjadi patokan utama dalam niat adalah bukan yang dilafalkan di mulut, tetapi apa yang diniatkan di dalam hati yang mengandung tiga unsur tadi. Satu, tamyizul ibadah minal adab, tamyizul tabi'at ibadah ba'dihah min ba'din, dan ketiga adalah at-ta'yin. Dalam hal ini, kita rumuskan dalam hati, aku berniat puasa besok dari fardu Ramadan, atau untuk menunaikan fardu Ramadan. Kalau itu sudah muncul di dalam hati, maka niat puasa Anda, niat puasa kita sudah sah, meskipun pengucapannya, pelafalan niatnya sudah amburadul. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yardha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.